Gimana? Di lingkungan sekitarnya mungkin ada cerita-cerita nggak orang yang masih denial soal vaksin? Sempat ada sih beberapa gitu teman ya, terutama di lingkaran dekat rumah gitu. Sempat ragu, sebenarnya ragu ya, ragu untuk vaksin. Tapi pas ada gelombang terakhir ini nih, yang Delta ini, akhirnya mereka juga mikir-mikir juga, takut, akhirnya antusias untuk vaksin juga. Sampai-sampai anak-anaknya pun ikut divaksin juga. Mungkin takut kali ya. Jadi akhirnya mereka juga mau nggak mau, ayo udah deh antusias deh. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.